Tawas, tim tausi ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Budianti. Nah, kali ini saya mau masak ikan bawal di steam sama tidak bosan untuk menonton mengikuti video saya ya. Tinggalkan pesan di sana, jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe ya. Terima kasih. Ada ikan bawal yang sudah saya cuci ini yang namanya tausi ya. Ini apa itu kedelai hitam itu yang sudah difermentasi ya. Nah, ini di sini ada sintau. Ini daun bawang dan ini ada gong. Nah, gimana caranya? Ini sintau dicuci bersih lalu dicampur dengan sintau ya. Saya sudah siapkan yang sudah saya cuci dan saya tumbuk. Nah, ini mau saya campur dengan sintaunya tadi dicampur dengan tausi ya. Campur, setelah tercampur ini saya pakai sedikit saja karena tausi itu udah asin, jadi jangan terlalu banyak. Kalau sintau sih nggak masalah ya, kalau yang suka ya, tapi kan ada juga yang nggak suka gitu. Nah, ini gongnya ditabur-taburin di atasnya saja, dikasih gong dia untuk menghindari bau anjir di ikannya itu ya. Ini saya sudah merebus air dan anak sudah mendidih, lalu di steam selama kurang lebih 6 atau 7 menit. Nah, ini setelah disetim selama 6 menit ya. Bagaimana cara melihatnya ini matang atau belum? Ini ditusuk saja. Kalau sudah ini, seperti ini ya. Seperti ini tembus seperti ini. Ini berarti sudah matang. Ini minyaknya sudah panas, masukkan kembali daun berambangnya. Tuang di atasnya. Sudah selesai.